apapun partai politiknya, kita tampung. Kalau punya semangat muda Pancasila, kita bisa berjuang sama-sama. Itu tugas secara organisasi masing-masing. Jadi panjenengan semuanya secara prinsip, misal saya MPC Pemuda Pancasila, jadi saya menaungi Pemuda Pancasila. Bisa nggak saya? Tadi yang disampaikan oleh Ketua MPC. Inilah nomor KTA dari pihak menangkan kepada MPC, Ketua MPC. Kelompok tertentu yang ingin mengganti ideologi kita, melihat semangat kita, melihat keberanian kita untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar pengamal dan pengaman Pancasila, mereka akan takut. Pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan kesehatan, hidayah serta inayahnya. Kita bisa 4 tahun itu target kita 3 juta KTP tersebar di 35 kabupaten. Tentunya ini kan bentuk apresiasi apa yang sudah kita kerjakan dari program yang sudah kita cetuskan untuk MPW kepada MPC ini. Ya, targetnya itu sudah jelas. Kita menarget 3 juta KTA. Tentunya diawali dengan konsolidasi organisasi dari pemantapan dari pengurus PAC MPC dulu, PAC pembentukan pengurus ranting, anak ranting, dan juga badan-badan yang ada di Pemuda Pancasila, baik itu Sri Kandi, Satma, Badan Pengusaha maupun BPPH. Nah, ini sudah berjalan.